Oke bosku, berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ketiga beserta klasmen, top skor, top assist, head to head dan statistik. Oke. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan kedua. Hari sebelumnya PSBS Biak kalah 1-2 versus PSM Makassar. Madrid United bermain imbang 0-0 versus Persebaya. Barito Putra menang 1-0 versus Madura United. Arema FC kalah 0-2 versus Borneo FC. Persis Solo kalah 0-1 versus PSIS Semarang. Bali United menang 2-0 versus Semen Padang FC. Persita Tangerang bermain imbang 0-0 versus Persija Jakarta. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan kedua. Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024, PSS Sleman kalah 0-2 versus Persik Kediri. Dewa United versus Persib Bandung mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama PSM Makassar dengan torehan 6 poin, di posisi kedua Bali United dengan torehan 6 poin, di posisi ketiga Borneo dengan torehan 6 poin, di posisi keempat Persija dengan torehan 4 poin, di posisi kelima Persita dengan torehan 3 poin, di posisi ke-8 Persik Kediri dengan torehan 3 poin, di posisi ke-9 PSIS Semarang dengan torehan 3 poin. Di posisi 10 Barito Putra dengan torehan 3 poin, di posisi 11 Malu United dengan torehan 2 poin, di posisi 12 Dewa United dengan torehan 1 poin, di posisi 13 Arema FC dengan torehan 1 poin, di posisi 14 Madura United dengan torehan 1 poin, di posisi 15 PSBS Biak dengan torehan 0 poin, di posisi 16 Men Parang FC dengan torehan 0 poin, di posisi 17 Persis Solo dengan torehan 0 poin, di posisi 18 PSS Sleman dengan torehan min 3 poin. Berikut ini daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama Gustavo dari Persija Jakarta dengan torehan 3 gol. Di posisi kedua Haljeta dari PSM Makassar dengan torehan 3 gol. Di posisi ketiga Mario Pripat dari Bali United dengan torehan 3 gol. Berikut ini daftar top asis BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama, Ciro Alves dari Persib Bandung dengan torehan 2 asis. Di posisi kedua, ada Correra dari Madrid United dengan torehan 1 asis. Di posisi ketiga, ada Madon dari Semen Padang FC dengan torehan 1 asis. Berikut ini daftar safety par dan umpan terbanyak dari Liga 1 musim 2024-2025. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ketiga. Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. PSIS Semarang versus PSBS Biak mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar.
Persebaya Surabaya versus Barito Putra mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan dari Liga 1 musim 2024-2025. Pekan ketiga. Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Madura United versus Persita Tangerang mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persija Jakarta versus Persis Solo mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan dari Liga 1 musim 2024-2025. Pekan ketiga. Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Persi Kediri versus Malang United mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persi Bandung versus Arema FC mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan dari Liga 1 musim 2024-2025. Pekan ketiga. Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024. Semen Padang FC versus PSS Sleman mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. PSM Makassar versus Dewa United mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan dari Liga 1 musim 2024-2025. Pekan ketiga. Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024. Borneo FC versus Bali United mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar.